lanjut ini hari kelima. Hari kelima masih jadi gini. Kurang ya? Lupa. Kurang. Ini lupa bantu ini. Halo guys, kali ini saya bakal ngerakit ini kandang iguana. Udah ini lah. Lanjut ini hari kelima. Hari kelima masih jadi gini. Kurang ya? Kurang. Ini supaya ya kurang. Ininya kurang. Ini masih banyak. Gede nya gede. Semeter lebih. Kurang. Ya enggak. Kurang. Oke, lanjut lagi hari ke 10 kayaknya. Jadi buset dah. Hari yang ke-10. Sangat tunggu-tunggu. Akhirnya atasnya bolong, enggak. Akhirnya pintunya jadi. Tapi karatan. Aduh, tahan. Dipatahinnya sangat mudah karena karatan. Lanjut di hari ke-12 atau ke-13. Oke, udah ini. Oke, tinggal atapnya masih jebol dan pengen dijadiin ini buat tingkat yang jadi WP. Bukan tingkat. Nah, ini buat sandarannya lah istilahnya seperti itu. Udah, kok aku masuk ke dalam dulu. Habis itu aku pegangin. Halo guys, kali ini saya bakal bikin genteng atap. Tim, udah Tim? Ini udah, ini selesai. Ini dari bahan bekas, saudara. Memanfaatkan barang seadanya. Wah, mantap ini guys. Jadi ini kandangnya